seorang emak-emak emosi sok. Di saat dirinya menonton film di Indosiar. Sepertinya film di Indosiar itu, yang ditonton adalah curahan hati seorang istri sok. Saking menghayatinya, emak-emak yang menggunakan kaos warna merah itu. Sambil memegang pentungan, dan dipukulkan ke layar televisinya itu, bahkan sesekali si emak-emak tersebut, agak brutal sok. Kayu yang di tangan kanannya itu, beberapa kali dibenturkan ke layar TV-nya itu, netizen yang melihat emak-emak tersebut, ikut gregetan sok. Lantaran emak-emak tidak sabaran, melihat tayangan Indosiar itu, banyak dari netizen mengatakan bahwa, si emak itu sudah menjadi korban, tayangan film Indosiar. Di mana, dalam tayangan itu, tentang seorang istri sangat bersabar, kepada suaminya, meskipun suaminya itu seringkali nyakitin sok. Tidak terima emak-emak itu, lalu menyuruh istri yang ada di film itu, suruh melawan kepada suaminya. Sambil beberapa kali, layar TV-nya itu dipukul menggunakan kayu. Apa tanggapan kalian sob? Silahkan tulis komentar Anda di bawah ini. Minta maaf apa